Baik, kerajaan disaran untuk mempertimbangkan pengurangan yuran sekolah ketika situasi pandemik COVID-19 dan Presiden Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan berkata, ketika ini ibu bapa turut berdepan dengan bebanan untuk membeli gadget bagi proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Saya mengharapkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia tentunya dengan persetujuan Kementerian Kewangan dapat menimbang terilas baik akan pengurangan untuk bayaran apa-apa yuran persekolahan supaya dapat meringankan beban membiayai persekolahan dan pendidikan anak-anak masing-masing. Apatah lagi ibu bapa yang mengikuti anak-anaknya mengikuti PDPR dibebani untuk membeli peranti atau alat gadget yang diperlukan dan mesti diperlukan dan perolehi dan menjaga kesihatan dan sebagainya, bermakna terdapat beban-beban yang ditanggungi oleh ibu bapa dan penjaga anak-anak.